Sulanda bila membabuku di bala-bala dalam perahu indah mulia. Itu kau. Jadi sambung. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya man awdah talana subulal hidayah wa awzah ta'an basairina risalatal riwayah wa nusallim wa nusallimu ala man arsaltahu syahidan wa mubasyira wa nazira wa'aliyan ilallahi bi'ismihi wa sirajan unira syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikana syahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Yang sama kita hormati Bapak Ketua PKDP atau yang mewakili. Selanjutnya yang kita hormati Ketua IKSR Ikatan Keluarga Sungai Rambai. Selanjutnya yang kita hormati para pengurus IKA-IKA yang hadir, mungkin tidak bisa kami sebutkan satu persatunya. Selanjutnya yang kami hormati tentunya para pemuka-pemuka masyarakat yang hadir di dalam acara ini, baik yang parado di luar ataupun yang parado di dalam. Maaf Bapak Ibu, ambo sangku di sikoko sambo jo di kampung oleh Nabi ko. Kau di kampung kita oleh Nabi ko panduah sugau. Kau di sikoko di suola panduah melimpahkan lah. Iya. Mau saya ko di sawa memolas kau pakai. Kau memolas besar ko. Pindah lalu sana awak di luar tu udah tu tua. Kau lalu ngah. Yo pada Nabi KSR melimpahkan lah. Buka sisa nak luar. Pindah kau pinolah datang anda soal lombor di luar tu dek silakan masuk. Jadi aku sangat dari kau datang anda. Sabo nyokai ciko cek mama ambu tu tadi ya adon nala iye adon napati. Kalau nala iye mungkin kau pacian me. Pego tigo biu he karena mati karena lam. Ayo tempat soa kamei. Yo lu lu we ni bapa ibu. Kalau kaji sari me mungkin ambu dari kampung datang kamei wa. Tapi kalau tentang hakikat, ayo tak bersoa bila ke kampung singgah ke kampung atau di surau. Jadi kini apa minta sipai kepada kita satu Allah yang dahulu. Ambo kama iku adu mampau tiga bahasa Bapak. Yang pertama sekali bahasa Piaman. Nang kedua bahasa Indonesia. Nang ketiga bahasa Indonesia. Jadi aku jadi pilih. Sanamo jadi yang mana? Sanamo kalau bahasa Piaman mau ikutnya ikut ya, lagi sudah. Kalau bahasa Indonesia, yo pakai yang gaya. Tapi kalau bahasa Indonesia, baca kue Indo, baca kue Minang. Wapilah Indonesia apa bahasa Piaman deh?
sama kewak. Dia buah wak magasun malam kini ngasuh di sungai yang mewah ya buah. Oke. Kalau mau itu oke okay, Bapak Ibu. Kalau lah bokir aja dia satu. Oke itu gak usah biar mana ya. Tajuan dia lupa. Dia bokir itu kan dia tadi ya. Maaf kamu terlupa ya Bapak Ibu. Aduh saudara mu, sana mu seperjuangan di pondok pesantren. Namanya Johan Ri, orang Manggukuh Agam. Beliau tinggal di Kalideras dan awak ada tuan meja lah. Kita kerang tiga beliau ini pengusaha, istrinya punya klinik dan dia jualan emas. Bapak Ibu nanti luar dan dalam tidak mengurangi hormat ambo semuanya. Pertama sekali walaupun bagaimanapun keadaan kita di kampung urang ko, baajuon nanti jadi risiko sebagai makhluk Allah. Sebagai makhluk Tuhan yang dijadikan oleh Allah dari tanah, kini Bapak Ibu layan jalan-jalan saluran yang berjalan, kita berkewajiban bersyukur kepada Allah walaupun bagaimanapun keadaan kita. Untuk itu aku harapkan semua kita yang berhadir, mari semua kita bersyukur dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillah ya Rabbi. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Awak ni ingat selanjutnya. Opa kira dua ni, dua anak dia berjauh. Ba aman kok kita mondi tu napa sih? Jadi kesana jadi kamu ko, malah jadi kau longkahan kan? Ulang di sungai kamu ko. Ah, cuma batang mau di batang mengaji bapak ibu sampai kamai berdua sampai dia. Kau wah tadi diambil minum kopi, cuma soalan minum kopi lah pada dah aku udah dua orang kata. Lah, aku sampai berdua. Ini mungkin ambo tak menjamin, ambo tak menjamin, tapi agak sulit kadang-kadang pak. Kamu kok mau itu nama syukur ke Tuhan? Padahal Tuhan ku ampi sampe ke waktu. Kecil ulang teman jauh buhen tak kata warga. Yo! Kalau jauh buhen tak kata warga, karena memang gua tidak tamatkan ya kata buhen. Jauh buhen tak kata warga, ampi tak pasal waktu masih lapang pak, dua ibu ini tak boleh dalam kalau buat. Ya. Bapak ibu kaum muslimin yang hormat. Jadi kita akan bertanya-tanya. Kalau ya Allah dekat, kalau ya ampi, tak tahu jauh, tak
televisi, tidak ada Amerika, tidak ada dunia ini kalau Muhammad tidak ada. Siapa Muhammad itu sebenarnya? Ini mulai Nabi Muhammad. Kalau sekedar Muhammad induai ayahnya Abdullah lah tahu menolak yang berbunyi. Masuk kami waswang itu. Tahu menolak. Siapa Nabi Abdullah tahu? Siapa ayah Nabi Abdullah, ibu Nabi Abdullah tahu? Tapi hari ini saya tidak membahas itu. Hari ini aku membahas siapa Muhammad dan dengan kenal Muhammad baru terjadilah yaitu membentukkan karakter muslimin yang berakhlak mulia. Akhlakul karimah. Kau dah tahu Muhammad Bapak Ibu bagaimana anda bisa mencontohnya? Kau dah tahu Tuhan bagaimana anda bisa menyembahnya? Kajian dua Bapak Ibu tak bisa pakai ini Bapak. Siapa Muhammad dan siapa Allah? Tak bisa pakai ini. Datang ke rumah. Siapa Muhammad? Coba itu. Uji lo. Bukan maju tinggu. Siapa Muhammad? Siapa Muhammad? Aduh salah bos ya. Aduh uang foto timo. Sapa sukuan jamu. Aduh uang pilihan timo. Paku amu. Aduh uang sumbang timo. Bisa ayamu alias istri timo. Nak satu uang sumbang begini dok. Siang jadi. Aduh uang tanjung timo. Paku ayamu. Aduh uang mandailiang timo. Kawan ayamu. Bukan cari aku, caca-caca kalau ya. Kalau ingin mencari polisi, caca-caca ilah cari aku. Kalau ingin mencari ulang, caca-caca laki-laki penuh tanggung jawab cari ilah foto. Sabo asal sepuluh foto jadi apa? Foto cari aku. Itu dua tuh perpati ada sebatang dengan ketua kantor bangunan. Tidak mengurangi hormat kepada suku-suku lain. Pulang ya Pak. Ijar kon menjo wa anu-anu kita kada ngaji di luar waktu. Uang waktu nu dua di luar tu cipu. Sisi yo. Banyak dulu ya Pak. Pertama tua, apa sampai dari tua. Lalu lurah di luar aman limpahi KSR. Kita macam cipu kan enak. Aduh. Sok jadi kan itu. Iya. Yo uang waktu tapi banyak tu yo. Pandai hati yang pasuah sekolah, kau tidak pernah luang luang. Pasuah dua sekolah. Kau ni tak makan gaya ni, Pak. Lihat lo mengajar kijang sabaleh, Bapak Ibu. Lihat lo mengajar kijang sabaleh. Okey, di luar kalau kau kijang sabaleh. Yes, terjemahkan. Okay, yes. Dan mau pandai mengurut luar di suah lo jam satu, Bapak Ibu di kampung anu apa, yaitu anu suah. Jam 1:30 insya Allah ambo nanti akan menghadiri acara Majelis Taklim Se Kecamatan Sugiri yang di Balai Kami Batu Gadang. Suap jam 3 ambo di Wirid di Sungai Limau. Satu besok oleh saya. Malamnya ambo di Koto Mambang. Itu ambo yang udah bisa waktu Bapak. Lah kita lanjutkan. Ini baru Bapak itu kita mulai dengan siapa Muhammad itu. Muhammad itu dua Pak. Nampak tamu Muhammad Nuri, maka dua Muhammad Nabi. Kalau ulang sungai rampai Pak, tidak asing lagi di nyokaji Pak. Sebab sungai rampai, ulamanya bukan ustaz, ulamanya tuanku. Bahkan ada hukum semisi dan gini ledo. Ulang sungai rampai, ulamanya tuanku, tapi pondok pesantren. Mulai nanti dia pejalannya tuanku. Mulai nanti dia panikir sarapan alam. Ulang sungai rampai identik dengan tarikat, ulang sungai rampai identik dengan tasawuf, bahkan ulang sungai rampai itu sudah solatnya berzikir seperti yang gue dewa kata Bapak Ibu. Iya enggak Bapak Ibu? Yo. Lagi sana nanti wama jadi ulang sungai rampai. Sabanya kan buah-buahan Pak sungai rampai itu udah paling jarak. Coba pandangan buah rampai itu mana banyak pada buah dian Pak. Duya sama duit limbo paling banyak aja Pak. Kalau kambai sama duit naik-naik tong Pak. Ini gak salah lo buat kambai
ikot toro, cek tayo tenga. Mano a jodo. O, yung mano ti. Ni ka na peta niyo, yo, de los tiye yo paran. Yo, sa sueño na mo eh. Ibaola ha mo, tani ka, kamado, kasi padu, kasi nito pa rin. Padu, kita pasalo. La ilaha illallah. Sumpi, chie, na mo, nini, data mo eh. Na mo, tipuan ni kanae, wala meter yung pampiye na sa mga kaya nito. Ada sapui anak, uga mumba mo anak, anak eh, coba mumba mo anak. Aku baju tu bersihku, aku baju tu bersihku, betul atau ambo ni dah dapat ke sana? Hari malu kita pergi lagi lagi pergi haji, haji ketua haji tu tak? Haji ada itu haji nak pakai apa tu? Haji Nasrul, haji Mustamil, ah, apel. Armen, apa itu pakai jerman, apa itu peso di sana. Lalu kan buat dia ke my hotel, pas itu cuma bani bed kadang itu suah nambah roda apa. So bani bagi sini nama tu ibu mahal orang kau itu suah. Jadi tak kalau dia bukan nama bu itu merah, baik patuh ibu deh kau dia bapak. Kau ngapai peso ya bapak itu, mati aku sastel tu peso ya. Piko ina singgah wali kau pas patuh lima tambah bapak dan pas patuh kunci. Singgah wali kau pas baju patang kau mau mengaji di Bandung bapak itu. Dapat baju sastel. Sehingga aku ditampai orang mengalihkan mereka kain-kain dasar dapat sorban. Sehingga Allah ditampai orang toko armeh mereka dapat jalan. Ya dong pernah awak singgah di toko armeh yang dia wala oleh armeh gak di armeh ya. Ajama mak betul yang patu kadang ni kiri je, tapi patu cak anggur je. Bukan dia waktu hitam tak buat kapau ni kiri. Tapi waktu hitam tu ujung tak buat kapau ni tu tak. Ujung tak buat kapau bandui. Kalau kalau kau laki ni tu macam mana? Amang kau kapau je boleh kau. Lah, kini kita kaji nang mata kalau kau. Muhammad itu siapa? Rasulullah bersabda dalam hadisnya. Kata Rasulullah, ana minallah wa alamu min. Mula ni ana minallah. Ana itu maknanya saya. Ana minallah, aku dari Allah. Wa alamu dan alam ini semua dari aku. Coba kita bayangkan Bapak Ibu, tak salah nanti tua, tak salah ulama pembacaan. Asal alam, asal awak, asal semesta ini dari Muhammad. Kalau tak tentu Muhammad Bapak Ibu, Anda hidup akan centang perang. Tak tentu Muhammad Nabi, tak tentu Muhammad Nuri, maka Anda akan jauh dari Allah. Kenapa? Muhammad indah badu wujud Tuhan. Siapa Muhammad itu sebenarnya? Go! Mari kita, yuk kapan tangan sini deh, Pak. Sabalun ado palangi, sabalun ado babumi. Pendek kata capek cerita. Lun ado nan ado ke lu salah. Nan ado kulu nan ado. Kuado, ado, ado. Ini yang kita lah. Tapi kalau dua, bapak ibu di mangkot ribu, emosi tu, tinggal bapak ibu di TV, kalau ada dah dua ribu kursi, tu tak bersuara.
serba. Dia lah baru suatu saat aku pacelo gitu. Tapi kalau nangkap itu bapak mau cemil dia. Tadang lagi orang lain tidak tahu seperti tetanggo. Kau tu tidak makan pangan lain. Mungkin Allah banyak belum menanya. Tahu kalau kamu Allah itu Tuhan tu panamu Allah tu pilo. Pilo Tuhan tu panamu Allah. Oh. Pilo Allah orang bayar hewan jo. Jangan lagi jangan apa lagi. Jangan. Tak pindah betul-betul. Tak awak kena pakai kaki. Kaki mana yang patah cik, gaji. Nah, aku sampaikan bapak. Apa tujuan aku sampai dulu? Tujuan aku bapak ibu, kalau tentu dewa asa ya bapak ibu. Moga itu yang nomor dua. Membantu akhlakul karimah. Goye, moga sangat ilmu. Sangat gampang, sangat mudah. Tahukah anda, mau semua yang terjadi, semua yang kita inginkan, semua yang telah sanakan, aku pun sampaikan ini kita tidak akan terlepas daripada kuturan dan iradat. La ilaha Allahu Akbar. Pasti bapak. Aku sampai ketubah tadi bapak. Tapi di ketubah aku sampai membayangnya bapak. Tidak akan menggagi orang kau dapak kau dah Tuhan mengalian bapak. Tidak akan menggagi orang mahu ada jauh kau dah Tuhan mengalian. Tidak mahu kau duduknya. Lah, bapak ibu, Nabi Nuh juga sangat aku hormati, khususnya PKDP atau khususnya HKSR yang di bawah lindungan PKDP, bapak. Aku sampai paham gak bapak ibu? Diundang ke mana-mana di KDP. Ke Malaysia bapak ibu diundang ke PKDP, anak-anak Minang bersatu di Batam PKDP, Sungai Rumbai PKDP, di Surlaun PKDP, Kuamangkunian PKDP, Jambi PKDP, Kamorobungo. Patang ke bapak ibu ke Bandung juga KDP. Aku bangga menjadi orang piaman bapak ibu. Kenapa? Se Indonesia ya bapak ibu. Persatuan terbesar persatuan PKDP. Ada cek ketua PKDP pusat DPP pusat bapak ibu. Itu jo bapak Haji Rizal anggota DPRD pusat partai PKS. Aku tu beliau. Aku bangga menjadi orang piaman. Kenapa? Hari ini aku berpangkat lebih tinggi daripada Jokowi. Kenapa? Jokowi ada menguasai Indonesia, tapi kalau saya menguasai dunia. Kenapa? PKDP ada di Bandung, ada di Jakarta, PKDP ada di seluruh Indonesia, PKDP ada di Malaysia, PKDP ada di Thailand, PKDP bahkan merambah hal ini sampai ke Amerika Serikat, Bapak Ibu. Wah, maka orang pariaman, Bapak Ibu, hanya suatu kabupaten kecil saja di Sumatera Barat, kok bisa mengisi dunia? Suatu saat orang PKDP kalau bangkit, Bapak Ibu, bisa menukar presiden, yakinlah bapak. Menukar presiden salah, pakai menukar salah. Sangat nilai ini adalah hari yang mana udah lama menukar presiden. Bila bagi dia menjadi lah. Kalau je lah. Tuhnya mati mati. Awak ada sombong lepas. Cuma kita berdoa sama Allah. Apa enggak lo? Kau Jokowi, kau dimandang para bawa besok kau bahagian kau. Ancak sana ni. Kalau mandang Jokowi bahagian kau. Maaf. Ambo dah orang politik lepas. Tapi aku terpanggil ikut berpolitik. Ambo berpolitik bukan untuk menjadi anggota DPR. Ambo berpolitik bukan untuk jadi apapun. Tapi ambo berpolitik bagaimana orang Islam percaya. Ketahuilah bapak ibu, Islam terbesar di dunia bukan di Turki, bukan di Mesir, bukan di Kairo, bukan di Makkah, bukan di Madinah. Islam terbesar itu Indonesia bapak ibu. Tidak ada yang atas Indonesia. Perbanyak sedunia haji dan umrah Indonesia. Kemarin bapak ibu, aku berkunjung ke Baitullah. Menanti bapak ibu. Kakak ambo saya setelah dah ambo sana ibu jambo ibu ambo ayah ambo bocah dia ambo benda ambo balik dia aja matur. Tapi ya Rasulullah, assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi saja dia ambo
setelah ini. Tak bisa mau tahan Bapak. Kenapa? Di sini mau terus indahnya Islam Bapak Guyo. Dekat dengan pemimpin alam, pemimpin akhirat, yaitu Rasulullah Habib Mustafa Muhammad. Bagi itu orang Pariaman, lebih bangga kita pada Nabi Muhammad. Lebih sayang wakil Nabi Muhammad. Lebih mau piti wakil saja. Jamehnya. Yo kalau cinta harus ada pengorbanan. Ingat itu di sana. Tanpa pengorbanan cinta Anda tidak berharga. Awak pecinta itu Johanna. Kami Bapak Ibu pakar-pakar pecinta Bapak Ibu. Di Samaria, di Alia, orang punya cewek cie kami di mall. Sama kami ganteng. Iya, Pak. Ah, orang lain Bapak Ibu, kaum muslimin dan di luar di dalam, aku akan beberkan sedikit, hanya sedikit saja. Bila Tuhan Allah itu menjadi Allah engkau, sabalun ado lagi, sabalun ado bumi, ado Muhammad, lun ado dan ado kolai. Waktu itu Tuhan belum bernama Allah. Kenapa? Kado lun ado lagi dan kabar Tuhan kira. Awak mako bayar orang kewak saja apa kan nak aja nak. Apa lah jawab kau? Tantu tantu deh. Kan itu bagaikan logika aja tu di sana. Kan logis logis itu ni. Bila orang bayar kewak sama aja awak barang. Bila orang pak amal kewak saja awak barang. Bila orang pak amal kewak lah aduh ramai bagu bau siapa lagi Muhammad lah aduh Muhammad bagu aduh api dari api aduh air dari angin dari angin aduh air dari air aduh tanah dari tanah aduh alam aduh kita itu bagu asal manusia itu api angin air tanah asal api air tanah dari Muhammad asal Muhammad dari sifat Allah. Sifat Allah, sifat jalan, sifat jalan. Tidak asal dari Allah. Itu karajo Allah. Pi'i Allah. Bergerak Allah. Bekerja Allah. Lahirlah karajo. Dan karajo itulah. Dan dikatakan alam semesta. Itulah kita. La fa'ilun illallah. Tidak ada yang terjadi di permukaan dunia ini. Tidak ada yang terjadi. Tidak ada yang berbuat. Tidak ada yang sampai ke awak. Kecuali kodrat. Kecuali irada. Kecuali fi'il. Kecuali hendak. Kecuali pekerjaan Tuhan yang bernama La ilaha illallah. Ingin Bapak ambo sampai ya. Uga hakai sering ikatan keluarga Sungai Lembai Sakatolo. Dan bagi ke Bapak kalau mau jalia-jalia enggak kalau mau bewa diri itu dia lagi. Kok cembe? Kok mau jual luar? Makanya ya aku dong. Gue malu kok tua tuh. Hidup di dunia tidak akan lama lagi. Tuanku aku. Tadi Bapak Ibu, aku cek darah. Kebetulan istri kawan aku bidan kesehatan. Dia boleh perasaan. Aku lapin tentu dia perasaan. Gigi aku saja dia lapin. Tadi malah aku ruang. Kalau dia lalu kedua kuje. Sakit gigi sih. Awak tak lupa kagumnya kali. Lah ada pe baju jo anu jo dasar ampek kagung kalau lo jo macam mana ki bola penyakit gigi digosok gigi cek dimakan kolesterol bagian di sini ke ulang lo sakit ya di malah kalau lo enak malah aja enggak apa-apa di acara ulang nenek kada tidak do sapo sipai apo bapak ibu apo jo penyakit iko apo jo nak ora sayang bilo apo lah mulai assalamualaikum segala penyakit dah do semuanya tidak ada lagi. Kini bapak tidak sakit lagi. Bapak sudah awak, oh mengaji, tua sudah kali bapak solam dia. Dia sakit gigi. Ya, aku kalau dia kaya saya tapi bikin 2 juta lah tekor perusahaan. Kalau ada PBT malah 2 juta,
dekor. Pergi ke pembina dekor tu, tingkatnya kita sembilan tu itu bu. Tapi jangan pikirkan itu bapak ibu. Amor dan Allah ke mana-mana tidak pernah menanggalkan. Oh dia dia tau ku, bali dia bahagia ku, dia dia tau ku, bali ku itu bahagia ku. Amor terimu. Kalau tidak kan dia dia tau ku bahagia ku, tak apa-apa lagi apa. Sekarang kami itu pun tak tahu kan, kalau memang tak ada, apa nak ada dia? Mau kasih ku, emang pun nak ada dia, kamu kutu ingin. Lah, Bapak Ibu, kaum muslimin yang hormati, kita ponis gaji 4 tamu dulu. Berarti Bapak, alam ini asalnya dari Muhammad benar. Alam awal satu Allah itu asalnya dari Muhammad. Bisa Ibu ngerti itu saja Bapak Ibu. Ibu luah kita uak kece apa? Abdullah dan Siti
Ami. Baabu buangan ni Muhammad Nabi di Muhammad Nabi Tunggu. Putuhin kaji Pak Ibarek, putuhin alimu manasaka. Maaf Bapak Ibu, maaf Nabi luar. Elo-elo kemandangan yang Nabi luar. Baabu buangan ni Muhammad Nabi di Muhammad Nabi. Putuhin kaji Pak Ibarek Pak. Putuhin alimu manasaka Pak Pak luar. Tak dengar ada itu Pak. Kalau nak komplit, kalau nak menganga ini dua orang tak dengar dengan luar. Kan ini lo mendek pengen kau. Yo kaji kau bapak kau makin dalam makin heavy. Aku cek nanti tu, api kato dah pangat tu, api pandang dah pemandang. Tak pakai cek cek ada pak. Cek dia orang sini pak. Tak pakai cek cek ada pak. Kau bisa putih dengan dia ada pak. Apa ini tu? Tentu lah. Tak pakai cek cek ada. Sekali sahul aja putih bapak pengen. Iko bapak ibu bacaan yang tinggi bang, apa sih dulu bang? Macam mana betul pada ngali? Kau buku bacaan yang sedang di kota Jakarta, tidak apa-apa. Sedang di bacaan, jika ada tentu tidak boleh gitu. Kau baca bacaan, akan tentu deh. Kau baca NP, ya. Sudahnya orang di Jepang, kau supaya nanya dong, supaya orang kasihlah kasar dong. Bagaimana aku ini bapak supaya supaya tak kuih kena aku, kului saja bapak ibu. Bapak supaya karena Allah kului. Supaya aku tak karena Allah. Kalau karena Allah tu, sabo tu je. Bapa aku ke Jakarta, karena diundang dengan Jakarta. Kalau diundang bapa, kenapa Jakarta? Tapi aku manusia juga. Bapa supaya karena Allah. Kalau tak karena tu, banyak mana tidak. Kalau supaya karena Allah, tapi kalau supaya dengan Allah, tak ada tinggal tinggal aja. Sabo Allah tu Tuhan tak lebih. Wahwa aku pendek aku untuk dalam Quran tak ada rahsia lagi. Wahwa aku main dalam kuntum. Dia untuk kamu, wahai Allah, wahai manusia, salam untuk Allah di mana saja kamu berada. Di mana juga, apapun kegiatan anda, setiap mengalimu dalam aku di bawah pom. Fata juga kau, kalau tuan ada di mana-mana, di spitem atau tuan kau, lain. Maka sekarang dalam pengkian kau Tuhan, tak pajak apa suka yang so. Iyang dia. Kalau sepintai kita dulu tu ada sepintai tu je. Pintai tu dulu tu. Tapi tapi. Kemudian kita jadikan masalah Tuhan tu bagi buku apa yang kau dapat yang kau kau kaji kesit malam ini apa? Kamu sediakan memang untuk ini. Aku nak mengarang tu pak, nak boleh cakap apa? Tapi memang itu tak cuba ada. Ada itu buat dia kalau dia tu. Sana pun tangan lo baca tu dulu tadi. Jangan naik tu dulu. Ini tekan gue. Lain banget. Ya, cukup ya. Satu, ah. Oh, jangan menjual. Jangan tuh ya, deh. Menjual. Kalau nanti bojo, bisa pagi udah tekan gue gitu. Itu kakak kontan sama bapak itu. Supriya tuh ya, di hati smart tuh, kakak kontan sama ibu jawa. Nah, bapak di balik tekan gue, tapi dia kontan. Tekan gue, ibu, minta tiko. Kebunan balik, oh ya, kakak. Nah, bapak ibu ini udah makan baik pulang pak? Ikhlas ini udah makan baik pulang? Sampai ini kaki kusuk sudah bapak. Sudah makan sama rundangnya pak aja. Aduh rundangnya sampai aku sudah lahir pak aja. Nah, pulang dari sana aku sudah lahir di luar di dalam. Sekarang Muhammad Nabi itu dan Muhammad Nur itu bagaimana? Putri kaji Pak Ibarek, putri alimu mana sekah bapak ibu? Ah Ibarek, ugang luar, ugang dalam. Lai tahu awak pisang bapak ibu? Baru gua udah tau ya, tau gak pisang? Hei! Ini panggil adik ya? Pernah awak mencari jantung pisang? Hei! Jantung pisang yang pertama kali waktu itu, itulah Muhammad Nuri Masakar. Nggak pak, udah biar bantu lo putih kaji Pak Ibarek pak. Nggak bisa tujuh untuk lebih dong. Putih kaji Pak Ibarek Pak Haji, putih alimu Masakar di sana. Jantung pisang pertama, Muhammad Nuri. Sudah tuh apa yang kan luar dari jantung bapak ibu? Sam. Pisang boleh pakai apa ya? Pakai sikit-sikit pisang banyak. Itulah alam ini.
itulah haram tu Bapak Ibu. Sikit-sikit pisau banyak itulah haram. Tanya Allah. Sabia tikan dua sikit-sikit pisau Bapak Ibu. Apa terakhir kedua? Tua. Jangan tua. Ia jantung di bawah Allah. Mana jantung pisang tu? Hei, dan patamu. Jangan tua. Sudah tahu? Pisau dan terakhir. Cuma tak kok bala jantung pisang. Oi, segala uang bala jantung pisang. Mantap. Putui kaji Rasulullah Bapak. Yo pantun kaji Bapak. Mantap pe ini gua sih kalau kaji mah. Kadang-kadang dua aja. Dia kok tak kamu dia kok kan dua aja. Ayo kaji sakit. Saja le itu contoh eh. Oh jadi kira asli itu ngomong gak dua dong kok. Gak kena. Saputan deh dua padu hati ke satu. Muhammad Nuri asal alam. Muhammad Nabi pedoman hidup dunia dan akhirat. Siapa nanya Muhammad Nuri Bapak Ibu. Dari Nabi, dari Allah, dari Allah sampai turun kepada Adam, tarik kepada Sufi Ibrahim, Sufi Sufi Nuh, Sufi Sufi sampai ke Sufi Quraisy, sampai ke Sufi Abu Malak, sampai ke Sufi Abdul Talib, sampai ke Sufi Abdullah, sampai ke Sufi Siti Amin. Hamalahu ummuhu anila falam tajid lihati ala mawala siopala tadi kita dengar bahwa ustaz yang kita undang lah mulai salam alam. Ya Nabi Assalamualaikum ya Zaidul Ambiya. Assalamualaikum ya Zaidul Ambiya. Tapi iramanya tidak main di awak kampung lewat. Sabo iramanya tidak dengan siapa lewat kampung. Kalau aku maco ya Nabi Assalamualaikum, maco Assalamualaikum ya Zaidul tak kena kampung. Ala yasin ha
mencintai Rasulullah. Nabi dikandung di hatinya berbeda dengan orang-orang Sungai Rambai Hamlo. Ini penting yang mau sampaikan Bapak Ibu, ini kini kajiko untuk mendek, untuk memplaster, untuk memparasihan perkataan-perkataan orang Mu'tazilah yang mendakwakan sampai hari ini Nabi Muhammad itu sama dengan kita. Maka dilarang elawak, dilarang elak pasal awak pakai Sayyidina. Yo salawai Allahumma salli ala Muhammad. Kalau pakai Sayyidina dituduhi awak orang si'ah. Dituduhi awak menyenggung-nyenggung Nabi. Tidak dapat kan baca Bapak Pailah kata itu hanya 23 juta Bapak Ibu. Rasakan indahnya di samping makamnya saja. Mau pe awak Bapak Ibu lahir. Kenapa? Ya Allah aku tidak lahir tahun dulu. Tahun 500-an. Kok lahirnya sekarang ya Allah? Coba kumpulan Nabi, coba sobat tenang. Apalagi dengan Rasulullah. Apalagi dengan orang yang menciptakan Rasulullah. Lagi bertemu dengan makamnya saja tenang jiwa. Apalagi bertemu dengan orangnya. Lagi-lagi kalau bertemu dengan orang yang menciptakan Muhammad itu. Aduh, ini ilmu yang sangat hebat yang tidak bisa sembarangan orang mendapatkan. Bertemu dengan Allah. Siapa Allah? Beko itu kaji detik-detik terakhir Bapak. Tidak tahu kan ibu. Gua tahu ini dia udah ada kapal mulai kami ini ya. Gua mau kami nanti tunggu itu sambilan balik. Gua ini ya. Gua ini ya. Wah bulan ini tidak dulu ya. Bulan ini hari pun habis. Untuk bulan tahun 2019 jadwal gua penuh apa? Tak ada lagi. Untuk di sore penuh. Lagi tinggal di Bapak Ibu nanti. Usaha merah tu. Tapi harapan gue orang ini kalau sana-sana mau undang yang lain, aku tidak mau sombongan dulu, tidak mau promosi dulu. Kalau bisa, awak jawab-jawab kau, dahulu capek lah ambil hari. Kapan perlu, kau malam awak capek, aku capek dulu di hari. Kalau tidak banyak, tidak bisa. Patah kau bawa pakaian itu, bermain. No, I can't off cover now, tidak bisa. Halo, Singapura, tidak bisa, aku sedang kabar kau. Kenapa tangguh dan bisa? Karena ada yang lebih penting. Apa Bapak Ibu yang kalau ada pindah ini dia boleh tidak? Dia boleh dengar hati yang dia. Tidak apa, saya boleh berdekat dia. Pindah ini bagaimana cik dia? Dia. Bagaimana pindah ini cik doang? Woi, dia buat pindah ini itu lah. Matilah pindah ini kesalahan dulu. Ah, woi, 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 pindah ini datang. Ah, pindah ini datang. Baru, kalau pindah itu aku 100 ribu. Kalau ada tiang 3 juta sana, 5 juta pernah dia orang. Iya Bapak, aku pernah heran kali pak. Aku dia pernah Malaysia. Dia tiap orang dalam Malaysia tu pergi ibu mati. Ibu mati boleh jadi, ibu mati. Ia di Indonesia ibu mati jadi kali 3,5 jadi 12 juta ibu mati. Ya heran kamu bapak, Tuhan Allah memang kayo pada awak gini pak. Ini kalau ingin awak sangat jauh, ingin awak kayo jauh, akhirnya dia nyerah Tuhan. Kalau berhubung pada kamu masih ada jauh, anda ingin sukses? Iya, tuhi Allah sudah sukses. Tapi kalau kamu sukses, kok bakal ada jauh, juga kok dia ingin ewa, di mana lah sukses, tuh tak kan enak. Tuhi dia juga ingin orang sukses, benar. Tuhi ini kok dia ingin ewa, di mana lebih, jangan awak, jangan awak. Malah ada dia keilmu loh. Ini kalau ingin awak sukses, tuhi dia orang sukses. Kalau ingin awak kaya, kamu berhasil di bidang ekonomi, tuhnya lu orang berhasil. Kalau ingin ada ilmu, tuhnya lu orang berilmu. Kalau ingin awak tuhku dan tuhnya aku bahagia, tuhnya Tuhan. Tuhan tuh Bapak Ibu lah suatu. Ngeko, sampai sekete rasio. Tuhan, bila aco awak mengena Allah, dapat musibah, wakatu sakit, wakatu bangsa, tak kenal lah. Akaman saya lagi ketiru. Tapi kalau bodak, wakat udah pe rezeki, dapat anak, istri cantik, bangun rumah, beli ladang sawit, beli mobil. Apa sih cuma nama? Ini kalau kau bukau pinlo di sana-sana kan?
istri, sayang ini istri Anda. Awak mau jadi pengen keluar WA apa jatuh, lo punya malah bawa ke rumah. Kok mau dewa, tapi kalau bingi ke mana Pak? Udah pengen WA itu deh, lo Tuhan. Kawan mau dosen A dulu kan, kalau bikin itu, lo kalau dosen B itu, pacaran kan aku mau ngomong, cari ini mah. Balalapan juga surat-suratan. Ini kalau ingin ditambah Allah, sayangi istrimu, bahagiakan dia, bikinkan rumah, sekolahkan anak-anakku, dan omsetmu banyak-banyak, sayangi dia. Beko tuh Pak, yo minta dia wakilin. Oh ya, aduk ya, dan pernah bakal uka itu selalu hidup. Tapi jangan malu-malu, oke. Ini mah jana, tapi wanyo nampai pama ke ibu itu laki mati. Maja laki pandai ya jok. Wajah gak mau to, gak pandai ya jok to itu jawa ya. Padahal mau sepeda atau pandai di pecik, ini sepeda atau ya. Ada anak itu mah jana, pama itu laki anak lo pandai jok. Ah, pas dia waktu boleh apa Supiah? Panggilan orang Minang yang pernah rancang tuh Supiah. Iya. Apa kalau bagi tajurnya itu sayang gue kalau mana? Jauh ke bawah pulangnya para kek pun bisa diisirin ke lo. Halo sih ke lo, salam apa dulu? Ya? Sapa mah pada sini kok Supiah tuh dan dipanggil dari duit? Ah, aku lihat kena alam itu ya. Kok lihat tak kena eh? Alam kayoi. Halo Pak Ibu, Pak Sobo, dia so di pihak manual saya. Hei! Dia bawa kunang kampung sekarang. Hei! Oke. Siapapun kunang kampung kami dan kabau, pasti datang di kota Pariaman. Di Sungai Baik, kampung dalam, tikung, bapak suang, di maju kampung galau. Tetap lalu di hukum Pak Bapak, Bapak, di kota Pariaman. Aku bangga di rumah Pariaman, Pak. Tinggal di Rawang, gak kayak SMA 2. Banyak gue seperti masuk Agur, Pak. Sim aku tuh sim aku bangga anggota preman itu. Sim aku pas masa tuh sim aku lah. Aku tuh gak ada gitu. Ah, lo boleh apa itu? Jadi kalau ingin nikmat di tanpa Allah wajar itu ijo. Maka syukur ya. Kok istri yang waktu ijo ya itu. Ah, kalau wak sayang kan yo maras siap bantu itu saudara. Uga manusia kok uga mempangan jahat kalau wak ingin jangan sakiti hatinya. Ini ambo biar rumus rumah tangga. Ambo coba bisa menepi kok Pak, ambo pengalaman Pak. Istri ambo tuh pangkei tinggi pada Bapak. Ambo S2 Bapak Ibu di Sunggau. Sarjana Sunggau. Ini sarjana itu kok rapi. Sarjana ekonomi, sarjana komputer, sarjana bahasa Inggris. Tapi dia sayang aku bapak. Yo malah marjana suak. Pengen sarjana Bapak. Kenapa? Ambo ingin miliki dia lain tempatnya. Kalau dia jadi PNS, pagi dia berdua. Ko, anak ko cek ya pak. Ada ini suruh dengan anak ibar dunia. Tapi banggalah anda, kalau istri anda berkarir, PNS, dagang, dokter, banggalah anda. Bagi dia adalah ikut dalam kehidupan anda berekonomi, mantap serang berbagi. Tapi hati-hati Bapak Ibu, padusiko hati lo lama. Uang padusiko lama. Kalau indah kecewa, iyo jo kece. Amu gaya lah, gue suwe cagaya. Dan Bapak Dang, dah, awak bisa ke puncak dah. Tidak boleh ya kecewa. Ayo ke puncak. Wow, aku tak ulang gitu. Bawa apa? Bisa apa? Bisa apa? Baru menjawab. Ayo lah lagen. Tadi siu bini siapa lagi. Ada macam-macamnya di puncak. Oh, enggak. Apa iya? Coba ya. Bapak Ibu, ke puncak tak dilarang apa? Nanti dilarang menyamui Natal. Tahun baru, siapa mengakui tahun baru tanggal 1 Januari secara tidak langsung dia telah mengakui bahwa Tuhan Masih. Kuliah awak tahun baru, kuliah, nah tidak kuliah mengakui Isa jadi itu. Betul lah, aku pencak dari kau dulu, aku tak kira. Aku nak menagar, aku jangan
berlibur lah, kabur naslah, ingin kamarilah, tapi jangan sampai. Tapi kami mempiamban teguh, takkan pernah berubah keyakinan. Patah rogen barna bayo, uang mendawakan, tapi haram, tapi haram. Langsung bapak yo, apa protes di YouTube, apa protes di WA, apa protes bahwa tapi tidak haram. Haram ini kita tahu ke anda, tapi kebanggaan uang piaman, rabi yo piaman di abu yo, apa tapi haram saja. Uang lagi yo, apa tapi haram saja. Bapak tu haram tak boleh kau. Nang haram itu siapa? Yang haram itu bukan si A, si A tak ada lagi di kota Padang. Orang Padang kini bapak itu Batawi ditangani oleh kota, ditangani oleh kabupaten. Orang Batawi kenapa? Karena suatu tradisi, suatu tradisional, suatu rekreasi, suatu wisata. Dia orang bukan ada sangkutannya dengan Islam. Kalau dulu asayo. Asayo, sabu itu menanggung mayan. Memanggang kumayan dahulu orang Hindu benar. Tapi sekarang memanggang kumayan dahulu orang Hindu lupa, orang Islam. Baik buka Madinah. Tiba di, kalau di rotah itu dua, di rotah apa maksudnya? Apa akan jadi orang menanggung kumayan waktu buka sholat? Di rotah, ingat tak waktu di rotah apa-apa? Taman rotah itu di sini. Di taman rotah. Kalau saya pasti sama, kalau saya doang, itu jangan masih mau, saya tidak lihat. Pindah lagi,
pedo sa mo chalang. Kenapa? Kata sabo itu menurut rasa kiurang. Dina ta sabo dia mo kiniko, itu lah rasa kiawa di siko. Alhamdulillah ya rabbil. Lah, selesai dulu masalah Muhammad Nuri dan Muhammad Nabi. Allah kini prosesnya. Abi nak mengandung 9 bulan. Orang sungai rampai mengandung berapa bulan kok? Sama. Aminah hamil pakai suami. Orang sungai rampai hamil dia oleh pak suami kok? Hei. Kau nanti yang bapak ajar gue kok? Oi, sabado orang rampai lagi hamil awak nek kamu pak suami kok? Hei. Mantap. Kadang orang orang hebat tu. Alun itu bukan lihat yang tak mau jadi laki kira kan bosok aja. Kalau kacau macam apa? Kacau macam mana? Si Alun tu payah lah macam cai laki. Ada tak laki laki kira naik je. Demar apa anak itu nak laki hanen? Jadi ada bisa lah. Ada banyak ya. Asyik ni. Ah, apa dia? 9 bulan mengandung Aminah sama. Karena bersuami sama. Tapi Bapak Ibu Aminah mengandung pari Aminah tak godang Bapak. Pas lo sangka tak godang pari Aminah Bapak. Kalau orang Piaman, orang Indonesia, masyarakat umum, kalau hamil kadang pari indah. Tiga bulannya baru Bapak Ibu udah mulai putih orang cepi. Anak bulan bantak tih loro cerai. 9 bulan dak poro itu dah. Poro ayo yang sebelah bulan. Ayo lah kita benda sebelah poro ni ada. Kayak sabu kan jadi ni dia lah. Pengarang tahu. Ya mana itu aku cari apa bapa? Istri yang bolak balik kali hamil bapa aku dia juga dia. Yang bobang dia apa sih orang perempuan di bapak kok? Tahu kah bapak kok? Yang lemah itu perempuan, yang halus itu perempuan, yang hatinya lembut itu perempuan. Tapi kenapa sih ya Allah kok orang perempuan nama suruh hamil ya Allah? Padolinya lama. Bapak kok dah awak mengandung ya Allah? Cerai ibu-ibu ya 9 bulan orang mengandung kok. Sayang-sayang suami awak, lagi pernah nyoba bakso dia kak sahagi ya pak? Ikonan yang dikonye pindah lah kak sahagi kak bayar. Itu lo laki-laki. Pak dua lo mau mengandung gak ada ini lo kok? Gak lo bakso, beko kama nolong bakso ya. Ini yang balik saya. Cerai yang sakit malayam ibunya. Menyusuan 2 tahun atau setahun ibu dulu. Kalau awak pikir pak sementara dia orang lemah, tapi kenapa karena jodoh barek-barek negara? Tak salah Nabi mengatakan ya Rasulullah kepada siapa sih kita harus berbuat baik? Ombuka. Summa ya Rasulullah ombuka. Summa ya Rasulullah ombuka. Summa ya Rasulullah aku kau. Kepada siapa sih kita harus berbuat baik ya Rasulullah? Kepada kini dua engkau. Kau jangan ke mana pak kue ini ya. Kau lah pak dicu sama kau pak enok. Kacau gue ini saya tak sama lagi. Kau lah saya tak aneh lah pak enok. Kamu hari lah pak enok. Ya lah pak enok. Penginapan mau nyepis kau. Ah, kita ulang nih. Oke, okay. Aku ingin tahu Bapak Ibu, aku ingin ibu-ibu bapak berkesan. Apalah payah-payah di Sumatera Utara, dari Padang sampai di Piaman, di bos kota tantunya jadi aku dari ibu Ibu. Yo mana nabi itu mana jadi ibu Ibu. Yo mana sejarah nabi itu mana coba. Bagus sana nabi di sana Bapak Ibu. Lah. Ibu berbuat baik kepada ibumu, 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 kemudian bapakmu. Kenapa tiga kali kepada ibu? Karena ibu mempunyai kelebihan 3 daripada bapak-bapak ibu. Apa kelebihan itu kok? Kelebihan ibu dari bapak-bapak ibu ya. Aduh tiga, nampak kamu hamil, dan kamu menyelahirkan, maka tiga menyusukan. Ini kelebihan ibu yang tak pernah dirasakan oleh bapak.
apa? Malayan do jawab. Cubola gak sekali malayan. Awalnya suruh. Malayan do pak, kok mau pak tanya ini pada diri aku pak. Malayan do di pak, ini pun tahu. Angkong kata. Angkong. Tumang kue bapak, angkong. Indu apa pak? Farwah yang mana kali pak? Ambo anak yang pertama bapak. Yang pertama dan yang terakhir. Kira-kira kue barang lain bapak buat ibu ya. Umur itu pas satu tahun ibu digaru. Umur yang balik, ibu balik ibu aku kawin. Anak balik itu kemudian kemudian sebalik umur 20 ada iya lah ambo. Umur sudah balik. Umur 20 hampir umur satu hari lagi. Innalillah wa innalillahi rabbil alamin. Pendarahan hebat tiga hari di rumah bapak itu. Rumah sakit ada waktu di rumah surga itu. Kami tinggal di Bangkok, anak lagi ada ujung agam. Meninggal di Surabaya oleh sasa bapak itu di perjalanan di rumah sakit bapak itu. Kenapa? Pendarahan hebat pendarahannya. Kenapa? Karena mau melahirkan anak kedua dia. Aku sakit bapak itu. Dan setelah itu, aku mau jadi pondok. Aku temukan suatu ilmu bahwa orang yang meninggal karena menyusukan, karena melahirkan, karena hamil, orang ini dicap masuk surga karena meninggal dalam memperjuangkan kesucian. Ingat itu bapak ibu ya. Jadi ibu ibu mana itu sakit itu? Iyo. Mana itu payah itu? Iyo. Apa-apa payah lo pak? Payah saja lagi. Coba lah jempol dong kamu tuh mak tuh mana itu bisa? Majusuan nggak bisa kalau. Kini aku ingin sampaikan bapak ibu sedemikian rupa ibu kita mayat ayahmu ayah tidak mau kalau dia boleh tidak mau bapak kalau boleh kita akan buang mengaruh aja maka tentu deh kok. Suami di rumah, istri di rumah. Lahiran aku, Allah selesai. Aduh, siapa najuan? Ibu. Lalu malam ayah kena bau. Lalu malam aku, siapa najuan? Ibu. Ambil badan ni. Jadi pergi dua dan lalu najuan. Pulang awak jangan boleh malam jauh cewa. Kau lah sana lalu istri awak. Oh, kiri dua dan lalu lalu. Maaf, kau lalu. Baru. Awalnya karena jauh siang lagi menolak kampung karena jauh ke manjik kau manjik bangku aja kami ya di sulung sekali ada gak ada dua manjik kami di sulung bangku di sulung manjik itu kalau biar bawa keman tuh nyonyo bangku banyak terlihat pindah bisa di sulung manjik bawa keman kadang-kadang aku bilang tuh tak sanggup bawa di depan ke bawa ke depan kami. Lalu itu sampai dari panjang. Oh, cerbo. Kita kan nak nanya ni bo, baca. Kita panjang bahu asalan. Bo, eh, kata sampai. Ah, sudah kan? Eh, kambing di sini. Eh, kambing. Alatia. Cuma malam bapa ibu latia. Anak payah. Anak lampu lalu. Awak pulang bilang pulang suruh tadi nantang. Barang kain lo kalau jauh kain lo jauh sanang lah lawan. Ibu ko nak sabar. Lalu lo ko nak sabar. Jadi apa lah baka lo? Pandir. Eh, jauh. Jago lah eh. Jago lah. Takat tampung be. Ah, jauh kau. Kau awal si buyo mau lah. Iya, tak buyo. Ini jago lah lo. Kita itu kau buyo. Bisa kau satu orang kan? Ah, kecil sambil. Kau bimbang yang lain? Ah, rupanya ketik kalau kalian bilang lo.
Kumiawa ako na ako bikin na! Kaya tagad tuwa! Ano ka na? Tuwa yung nga ba? Tanong ka po. Agad sa inyo, Arumay Rama. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu. Ada enggak rumah nama kamu model? Sawo ya, sawo. Sawo kok kamar wae. Tunjuk sok ke gigi ya. Saya rumah nama gigi sawo. Sampai
baik belum? Kurma sampai. Sunggiang. Sunggiang. Sungai Karimbiang, Sunggiang lu masih itu. Lampan aja ada Sigiang. Alah, ini ada seru rumah tangga. Sampai sedikit Bapak Ibu, karena itu majalah Nabi, masalah Nabi hamil dagadang bagi kami nak dok. Iko kan kita kaji sekitar pak harus tantu lo dewane. Bahasa kok mampu uang tiapan mangan uang dagang pak we. Kenapa sih Aminah mangan uang amat dagadang pak we? Mari kita kata nak lo nih. Mulai kali dua terang lagi. Kau kata kau mampu lo dewane. Ini si Bojo deh, di Bukos deh, di Bukos deh, di Bukati Uweng. Kau ibu udah di Bukai Kujati udah terus satu aja. Aduh ikat ibu, ikatan di utara sekitarnya. Aduh, hal apa enggak loh. Semua dibentang pedang ikat ibu itu pacar. Aku sarankan kepada Bapak Kairul, Haji Kairul, tolong Pak, tolong Pak. Tahun depan aku kabari, aduh yang tersebut tiku. Tiku itu bukan main kadangnya Bapak Ibu. Tiku utara, tiku selatan, kalau aku satu mau tiku itu aku kadang. Kan kesalahan kau tikungan. Cepat kau tikung kau suah kau dah hitang hitang. Kau tikung kau kalau biar dia mungkin buat dia tapi hati rasa. Nabi Jaya dia cuba nak beri lawak tikungnya. Lawak tu tiga empat tahun dalam dalam lawak dia tu. Tanpa nama sih dia. Dia jangan dia lawak tikung dia. Mereka buat dia apa sih? Nabi Jaya cuba nak beri lawak sih. Mereka pun asin tak? Minyak itu. Ikolan kasih penagihan nyobati yuho. Lah ini Bapak Ibu, Ika-Ika tanpa sampai segala yang pokoknya sungguh sangat aku hormati. Lah jadi apaan sih penyebabnya? Kenapa Muhammad dikandung oleh Aminah nak dagang Marie? Dan kenapa kita ambil besar perut kita? Ada apa permasalahan Bapak Ibu? Kembali kalau kaji kita pertama kali ya. Tahukah anda? Awak asal awak dari apa? Dari api, air, angin, tanah. Lo lihat, api, air, angin, tanah. Api darah pada kita, air tulang pada kita, angin kulit pada kita, tanah daging pada kita. Dak seorang juga kami Allah mentara. Tuh kaji tumbuh pada kalimahnya, la ilaha illallah. Kemudian ya Pak, 5 menit terakhir ini akan saya bahas tentang ini. Kau tak pernah melakukan tiga dua lepas. Kau banyak kurang 10 atau kurang 22. Di bawah ini lagi aku akan tutup acara ini. Tapi tentu dia. Kita kalau di bawah ini, kuri aku kata aku tu di bawah ini. Kalau aku asal aku tak mau tampil. Sekali pun Allah. Lah kita rajuk kembali kaji kita pertama tadi. Asal kita dari api angin ayeta. Asal Nabi dari Nur atau Muhammad Nuri, Muhammad Nur atau Nur Muhammad itu mangkusa gue pak. Ambia beko di rumah asoinwo, aso itu ibarat pari awak. Masuanda asoin yang pertama ko tanah, aye, angin. Kira-kira asoin yang malica dan asoin yang pihade. Gadang tak ada ware atau tidak? Gadang. Sabok masuk ke dalam tanah, air, angin, apalagi masuk api. Ah, ini. Asoy nang kedua, boga itu senter cahaya lok satu dua batu dah. Siki. Abu ada nang asoy de cahaya tadi? Ya. Ah, inilah penyebabnya. Kalau nanti kandung di Aminah Nur Muhammad. Bahasa wae cahaya semata. Nandikan duang dek orang piaman api angin ayat tanah. Namue limbago Adam. Limbago itu pak lembaga. Lembaga kau pak para macam tu lembaga apa? Instansi lembaga pemerintah. Ada DPR, DPR semacam itu. Ah, lembaga kau lah nggak ada pada awal ni. Kalau kau tidak nanti, kalau tidak nanti, kalau tidak nanti. Kalau Muhammad Nurina makin lama makin bercahaya, bercahaya, bercahaya. Maka dicetaklah dengan minat Bapak Ibu. Cahaya Allah, cahaya Muhammad, cahaya baginda. Lu baca, kau indah. Jadi yang mulai bantu tidak akan sesal. Kenapa jadi yang mulai bantu ini bantang cahaya Nur Bapak Ibu? Siapa aja enggak? Apa tak kata dia berbakti? Kok kandi mau dia? Lari cahaya bukanlah.
kecewa pun ada gua aja deh, kalau itu udah gua aja. Lah, apa dia Bapak Ibu yang hormati? Lah jalan dek kita sandwe orang IKSR, apa penyebab, apa perbedaan Muhammad dengan kita? Sungguh jauh berbeda. Muhammad Bapak Ibu Nur Allah tanah api angin air tanah. Oleh sebab karena itu, lah jelas kita perbedaannya. Sungguh takjublah kita, sungguh tercenganglah kita, sungguh bersanjunglah kita kepada Rasulullah Mustafa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lahir Rasulullah, umur 40 tahun, Rasulullah dikasih tugas oleh Allah menyebarkan akhlakul karimah dan menyebarkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Umur 40 tahun, umur 51 tahun, Nabi meninggal Khadijah istrinya, dibawa Rasulullah ke Hadratil Qudusiyah. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa. Mau demo kaji di kuburan lain. Sekarang Jumadil Awal, Jumadil Akhir, baru Rajab itu bagi Isra dan Mi'raj. Bagi Isra dan Mi'raj itu khusus masalah supaya siar di sampah. Di mana tetap menyembah? Apa isi sampah? Ikolah hasilnya pak, banyak orang yang tidak puas sembahyang ini. Kenapa? Nanti sampah itu tidak tentu. Baru kita baca lelo nih kok. Colo, ibu. Siapa yang disampah sama kok bu? Allah. Oi, siapa yang disampah sama kok? Salah. Kenapa? Karena Allah itu bukan Tuhan, tapi nama Tuhan. Yosia wala maji gini kok? Pandai gue baca kok? Muhammad Ali. Kalau seandainya mau nanti gue, bisa wala maji gue mali kok? Ya gue? Gue kuan boleh? Muhammad Ali. Sia waktu Muhammad Ali kok wala maji? Ya mau mali kok? Yes. Jadi kalau nama sampah selama ku Allah, berarti anda tak sampah di namanya saja. Oh, kau gak pakai yo, Pak. Kau nak boleh 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 pujur, Pak. Beko tiba buat cinti malekan ni boleh pujur. Aduh, aku, aduh. Aduh, ni boleh pujur, kau pundangan binti lah. Pati kai. Pak ini tahu dia, ya, baik. Aku pingin bapakku asing. Ambo dah lama di nada MZ, nada nada Sokman, nada sedap lah. Ambo nada pribadi, dan nada tiku ayah-ayah kaji ayah-ayah anta-anta lah. Dan bahaya tu kiko je kaya. Awal lampai kadi kan bahaya ni. Awak ingin tahu mana ya? Boleh kamu dan cari itu sana. Kunti pun dan bahaya tu kiko. Awalnya dia nak kicinya awalnya kayak apa? Lalu melihat aja ini kalau sumpit kalau dia pun kain tadi untuk apa dipakai? Aja cerita tadi ni banyak lebih banyak. Tadi dia banyak lah ya. Aduh, orang orang. Iya, kerap dua satu. Tak pasal boleh berkasih masuk ni jom. Awalnya dia pun nak boleh kasih kalau begini aja gua pun. Lalu dia apa itu? Aku ingin beberkan ini sedikit, tapi kini kaji dari korban. Kaji masalah siapa sampah, di mana kita menyembah, apa isi sampah, berapa nama menyembah jadi sampah. Kaji dalam tiba, waktu sahaja. Tapi aku beberkan ini sekete, rambu mana dan bayangannya saja. Ibarat pilih kali utama, maka dia tiap bayang dan sekete. Kalau dulu kan pilih boleh itu. Alah, jadi kira waiko, nanti sampah itu enggak. Allah, iyo Allah dari sana, tapi tak nampu itu lo. Kenapa tak kekecehan nampu itu? Sebab nak kenal dewa namanya saja. Coba aku sabuin. La ilaha illallah. Lain tak kenal apa? Kondisi aku sabi ini. Ajuan aku sabi ini. Ajuan, kita tanjuk. Nih, uji ini. Jom, ujuan.
Kita kenal di sini sama ini mau sabui. Coba yuk, kita kenal di sini ini. Pakal. Hei, siapa lagi nih? Zena, Yoni. Pakal. Hei, saya mau apa deh? Saya mau apa deh? Sofian. Ah, mau sabui. Pak Sofian. Kita kenal aja nih. Kenapa? Karena Sofian itu tak tentu ya. Allah, 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 Allah. Itu semangat. Kenapa? Dan tentu dia namanya saja. Ketujuan ke Bapak Ibu? Istri yang bawa Bapak Ibu? Orang rumah aku bernama Rahmahyati SK Bapak. Rahmah namanya. Mulai lihat istri Muhammad yang ini bernama Rahmah. Kalau kita buat tahu untuk kuliah buka di sebuah rumah Muhammad Ali semua lewat. Lepas ya, Pak Arwah ya. Lepas ya, Bibu. Lepas itu lewat buka rumah kok. Siapa buka rumah kok? Si Rah. Rahmah. Lepas ya, siapa buka rumah? Rahmah. Coba lah. Rahmahyati. Bisa deh buka mana si Rahmah itu kok? Bisa lewat mana naik? Tak, ni tentu lewat mana kowe? Naik, nado eh si Rahma, leh bisa lewat mana perbangan mana kowe? Bos aku si Rahma, leh nampak orang lewat? Kenapa? Anda kenal nama dia saja. Kalau boh, tak pas sambut ini boh. Nampak aja lagi ini. Aduh, betul Allah ciptakan istri yang putus sambut macam ni. Takkan ada orang nampak orang sambut tak pas sambut ini loh. Itu kalau kenal dengan si Rahma. Ubat dengan doa Allah dengan doa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tersentak batinnya. Kenapa? Nabi Sapi itu tantu pada orang mandi yang itu naik ke bedo, ambilkan sarung, pergi ke masjid. Kenapa? Allah yang menggerakkan kakinya. Kenapa Allah gerakkan kakinya? Karena Allah hadir dalam jiwanya. La ilaha illallah. Kenal dia Allah. Tak kapok mendingan kesempatan seorang lahir Pak. Bayar dua bayar dalam. Tapi kalau tak kenal dia Allah, azan ke orang, kamu saji ke orang, wiri ke orang, wiri ke orang. Hai Allah sama balap perang, soalnya pasti sakti. Kau sama lain kalau
memang di setting aturan ini kok kamu wes sampai lo lah. Insyaallah untuk bertemu lain kali kan kita cukup panjang semua. Amin ya rabbal. Amin. Lah jadi kalau Allah ingin konsentrasi, ingin khusyuk kepada Allah, rumusnya satunya apa? Allah apa dalam ibadah? Rumusnya kenali Allah. Kenali Allah. Tentuan Tuhan mengapa nafsuhu fakat ala farabahu. Siapa dari tentunya dirinya sebenarnya tentunya Allah. Siapa diri kita sebenarnya tokoh? Diri nanti diri, diri nanti sembunyi, diri dan sabana diri. Itulah zat Tuhan makbarlamu. Allahu Akbar. Maaf Bapak Ibu. Kalau tidak tercerna di kapal bawah, tak pasuwa mengaji paham. Kalau tidak mengaji paham, ayolah kamu menjadi Bapak Ibu, kita tidak berhasil. Sekali Bapak Ibu, sutai. Ustaz lah, ya, kalau bawah sepak bawah, sutai. Sutai kok dibanding peyo, misalnya Pak. Peyo. Nah, ini peyo. Peyo ini tentu lewat peyo. Oh, sekali lagi peyo, harus sana, aku ada lama, tentu lewat peyo. Apa? Apa jauh? Beruang. Apa dah lewat? Beo dah tentunya. Buruk. Tak asing lagi. Ustaz ini diajarlah beo. Kau menyebut kalimat mahal. Kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah. Dia bagi la ilaha illallah. Tiba-tiba assalamualaikum. Apa cik beo? La ilaha illallah. Ya Tuhan duka nabi Allah, tahu sah. La ilaha illallah. Ibu tak musa lah beli kuda yang lagi sahu suntek sama nak dah lagi. Beliulah dia kuda yang duga hampir 2 juta. Kalau pakai pada bila ilaha illallah. Suatu kali pagi hari itu, diam-diamlah beliau dia giat makan di tangan. Iku suatu beliau. Malam tidak ada pedulah, muncul tidak ada pedia ya tunggu. Di belakang ada seekor kucing yang sangat hebat. Dengan hitungan detik tap tap, beo sedang makan di tangan dengan langkah hebat. Kucing kok putih betul hebat, sile hebat. Sambil berlari, tak dapat dilihat beo ni. Kucing, akhirnya beo tak boleh hebat. Lailah, tidak. Ina ilah wa ina ilah ina sutai mamakian balik. Tiba kawan di awal tay. Beo mati. Beo mati mana ni mana wa. Tak masalah itu rotay. Beo tu lah pandai pada gue ilah ilah ilah. Sabala mati si gue beo. Sangat gue nanti eta. Kecek kawan eh tiba dari tiang. Jangan sembang. Kalau suan baik, suan baik. Sembang kemana? Kehidupan ini tak mesti sembang lo, suan baik. Tiba kawan ini tinggal. Yo tinggal tu tinggal pencuren. Tinggal juga mula ada. Baat tak menangin. Kalau pe mesti paham. Beo kau mati. Beo mati kau. Alam pun ego mana tak. Dah masalah beo elo. Ijo tak pandai pada bunyi ilai lala. Yo mati beo. Bapak tidur dulu ya. Banyak-banyak dia biar dia.
Tapi kalau sama nyako buat dia dia nak kamu belum dia kalau sama nyako buat dia apa gua cuma dulu kita ada dong. Asap bau itu mangkuk dah lelak mangkuk kamati keu di baju eh. Kalau peyo hanya bisa banyak kuih nambo au. Tapi dia nak tahu dong. Aku nanti sah. Fa'lam ana gula ila sabar meminta maaf, ampunlah memaafkan itu satu jauh. Mari kita luar.